Halo sahabat camper van dan motorhome, jumpa kembali dengan kami di Tiga Matra Adventure. Apa kabar nih guys? Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Pada part yang ke-8 ini, masih dalam tahap pengerjaan dashboard dan bagian depan mobil dan melakukan sedikit pengamplasan agar merata ya guys untuk bodi mobilnya. Pengamplasan bodi mobil ini kami lakukan untuk mempermudah proses pendempuran nanti ya guys. Kami sedang melakukan pembetulan pada bagian yang keropos ya guys, dan tentunya nanti kami akan menutupnya kembali dengan menggunakan plat. Perlu kalian ketahui ya guys, apabila kalian ingin membeli minibus second untuk digunakan atau dimodifikasi menjadi motorhome atau camper van, maka kalian harusnya lebih selektif lagi ya guys. Di samping kita lebih selektif memilih engine diesel atau bensin, maka sebaiknya kita lebih selektif lagi untuk melihat bagian-bagian bodi yang keropos atau bagian interiornya ya. Pada bagian belakang cat refill yang kami tambahkan ini terlihat sedikit mirip dengan Defender ya guys, dan kami memberikan sedikit list di atasnya yang mengikuti lebar mobilnya. Bagi kalian yang penasaran bagaimana tahap pembuatan motorhome atau camper van, terus ikuti channel kami dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen.